ini dia. Kita rasain yuk. Coba bismillahirrahmanirrahim. Ini ada. Udah keluar nih. Gula merahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut. Enak. Coba kita lihat ya. Tuh. Assalamualaikum, selamat datang di channel Adinda Isnaya. Kali ini saya mau bikin klepon ubi kuning ya. Bahannya cukup simple, cuma ubi yang udah kita rebus atau kita kukus ya, udah matang ini. Terus kasih tepung tapioka. Biasanya sih pakai tepung ketan ya. Berhubung tepung ketannya tinggal dikit, nggak apa-apa diganti tepung tapioka. Nanti ini juga dimasukin ya. Terus ini gula merah untuk di dalamnya nanti. Nah, ini sedikit garam. Jangan lupa kelapanya buat di luarnya ya. Yuk, kita mulai. Kita haluskan dulu ya. Sabar kalau sama cendoknya. Selesai ya, kita rebus yuk. Kita siapkan air.
dari zaman kecil kita kukus dulu kelapanya. Rasain yuk, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada, udah keluar nih gula merahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut. Enak. Coba kita lihat ya. Tuh. Mantap.
Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bila dirasa perlu dan bermanfaat, boleh di-share ya ke teman-teman kalian. Simple dan mudah. Assalamualaikum. Thank you semuanya.